Ampun, kok perasaan ada yang ngikutin ya? Ya ampun, siapa sih yang ngikutin? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, Tung 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 tung. Kami mau bobo dulu. Untung Miu nggak tahu. Kalau udah tahu gimana Nadia? Udahlah, aku mau bobo dulu aja. Ngantuk banget. Udah pagi. Wah, Nopopo udah bangun. Ini apa udah pagi apa? Iya, Mi, cepet mandi sana. Seger banget ya udah mandi. Papa, aku udah mandi, seger banget loh. Ya udah bagus deh Mio kalau udah mandi. Oh ya, Papa hari ini tuh ada kerja ya. Ada kerja sama meeting gitu. Jadi kamu di rumah sendirian gak apa-apa kan? Papa pulangnya ya kemungkinan kalau gak besok ya hari Minggu besok. Hah, kenapa Pak? Ini juga masih hari Selasa, masa pulangnya Minggu sih? Terus Mio di rumah sendirian. Iya, terpaksa lah Mi, kamu di rumah sendirian gak apa-apa kan? Tapi Mio takut di rumah sendirian Pak. Gak usah takut, ih masa gitu aja takut sih Mio. Mio, kamu kan anak pemberani. Ya udah, Papa berangkat kerja dulu ya. Kamu jaga rumah baik-baik, oke? Papa mau ganti baju dulu. Udah ganti baju, sekarang tinggal berangkat deh. Mio, Papa berangkat dulu ya. Oke, bye-bye. Papa. Oke, bye-bye Mio. Iya, bye Pa. Hati-hati ya, Pa. Iya, kamu juga hati-hati di rumah. Aduh, kok aku merinding banget ya. Aku merinding banget deh. Enak banget. Kayak ada yang mandi deh. Tapi siapa? Kan Papa lagi kerja.
Aku cek dulu aja deh. Akhirnya meetingnya udah selesai juga. Tapi besok harus masuk meeting lagi. Ya ampun, kok perasaan ada yang ngikutin ya? Ya ampun, siapa sih yang ngikutin? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Aku langsung dengar lah. Hah, tuh kemana ya tuh orang? Ya ampun, ya ampun, ya ampun. Kayak ada yang ngikutin deh perasaan aku dari tadi itu. Astagfirullahaladzim, siapa sih yang ngikutin aku? Astagfirullahaladzim. Siapa yang di belakang aku? Kabur aja deh. Ya ampun, kenapa bisa serem gini sih? Tapi kayaknya hantunya udah ngejar deh. Aku takut banget kalau dia masih ngejar. Ya ampun. Hahaha. Itulah pembalasanku. Karena kau telah menyakiti aku. Hahaha. Aku sekarang akan membunuh anak kamu. Hahaha, sekarang kamu telah mati. Hmm.